terutama di bata expose-nya aku tuh kurang suka sebenarnya, tapi karena Jevin suka banget di bagian bata expose. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Saatnya menikmati santai di rumah. Oke, berjumpa lagi bersama saya Ronald di Let's Color, persembahan dari Dulux. Nah, hari ini saya akan mendatangi sebuah rumah milik seorang penyanyi. Cantik, badannya imut, mungil ya, suaranya bagus. Dia adalah jebolan dari salah satu kontes menyanyi di Indonesia. Baru punya baby. Nah, ruangannya di rumahnya itu pengen di redecorate sama tim Let's Color. Tahu nggak siapa? Ayo, tahu nggak siapa? Oh. Kang Ronald. Iya. Kita ngobrol di luar aja yuk. Di luar? Iya, di luar aja lebih enak. Kita ngobrol aja di depan rumah ya, Kang. Kenapa? Ini kan rumah kamu. Iya, lebih enak di depan gini, jalan-jalan gitu. Yaudah, kan. Udah ada jalan, oke. Okay. Biar tapi lebih... Deh, iya, ngerti, udah. Oke. Okay. Tapi kamu tahu kan, kedatangan saya ke sini sama tim Let's Color kan mau meredekorate ruangan yang ada di rumah kamu kan. Nah, emang ruangan yang mana maunya? Aku udah mau setahun tinggal di sini. Oh? Terus aku bosen banget sama ruangannya. Terutama ruang keluarga. Jadi aku pengen ruang keluarga tuh dibikin lebih berwarna gitu. Emang lebih kenapa sekarang? Ya sekarang tuh plain banget. Oh. Terutama di bata expose-nya tuh Jevin suka banget di situ. Tapi aku kayak ngerasa ada yang kurang apa gitu yang bikin kayak lebih gimana sih lebih berwarna aja. Jadi ruang keluarga aku itu kan ada di antara studio dan dapur. Jadi emang center dari rumah ini tuh di ruang keluarga, dimana kita selalu ngumpul tiap hari, tiap ada event. Kayak waktu itu tasyakuran, terus baby shower, terus 7 bulanan juga waktu itu kita ngadainnya di ruang keluarga ini. Dan aku ngerasa ruang keluarganya tuh pengen lebih fresh lagi, gak monoton karena dindingnya plain. Terus terutama di bata expose-nya aku tuh kurang suka sebenarnya, tapi karena Jevin suka banget di bagian bata expose, jadi aku pengen gimana caranya biar tetap dapat part yang Jevin suka, tapi aku juga happy sama hasilnya. Jadi ya aku pengen gimana caranya biar dapat win-win solution. Oke, terus ada request khusus desainnya mungkin mau seperti apa gitu? Ada. Apa? Bisa jadi besok nggak? Apanya? Selesai, redecorate-nya besok. Sehari? Iya. Saya bukan Bandung Bondowoso loh. Bisa nggak? Sehari? Satu hari? Itu sih mepet banget. Mentang-mentang saya berasal dari Bandung, saya berasa seperti Bandung Bondowoso di era modern ya. Satu hari? Waduh, tampaknya seperti nggak mungkin. Dan satu harinya itu tau nggak? Dimulai dari hari ini sampai besok sebelum keluarganya pulang. Nah terus hari ini pun mulainya baru bisa setelah Ridi dan keluarganya pergi. Sebetulnya nggak satu hari full, bahkan itu nggak nyampe 24 jam. Tapi saya dan tim Let's Color nggak takut, saya terima tantangan. Pas aku tahu kalau redecorate ini tuh waktunya cuma satu hari, jadi pas tahu aku langsung buru-buru ke rumah klien buat ngukur. Aku bingung banget sih sebenarnya bakal keburu apa enggak nih. Sampai-sampai aku minta tolong nih sama Kang Ronald, kira-kira Kang Ronald bisa nggak ya bantuin aku cari tahu keinginan klien seperti apa. Jadi nantinya bisa aku langsung adaptasiin ke desainnya. Jadi sih kalau dilihat dari postingan di Instagram sih ini anak emang kekinian banget nih. Ya si Irini itu terus artinya. Apa anak muda banget, orangnya tuh playful, terus juga colorful gitu. Seru sih. Kang, ada ini nggak saja warna kali? Kebayangnya ya. Kalau nggak hijau krem. Ya kalau nggak hijau krem. Kayaknya cocok sama kepribadian Irini. Bener. Terus kan yang paling penting kan Dulux Pentel Light. Pasti. Ya, dengan proper teknologinya itu loh. Ya, daya simpannya maksimal. Ya udah pasti semua tercover gitu kan. Hasilnya udah pasti menawan dan lama. Kayaknya oke. Udah gitu sama dinding batanya kan juga masih masuk tuh warna hijaunya. Kremnya juga udah pasti masuk. Oke. Kalau saya kebayangnya ya, itu dinding bata itu ganggu. Kalau kata aku mah jangan. Jadi kan gini nih, sayang soalnya bata sebenarnya tuh bagus juga gitu kan. Cuma kan problemnya itu emang Rini udah bosan banget. Iya. Cuman Jevin kan suka banget justru sama bata itu. Jadi kalau kita lihat tadi kan hasil stalking kita juga kan momen-momen penting dia tuh ada background foto tuh pakai si bata itu. Jangan dihilangin banget lah kan. Tapi kayak enggak itu loh. Maksudnya apa ya?
bata itu nggak terlalu playful kalau menurut aku, nggak terlalu colorful gitu loh. Warna bata ya gitu aja gitu. Hilangin aja deh kalau kata aku sih. Mungkin karena diburu-buru kali ya, jadi tadi saya sama Gina sempat agak lumayan. Debatnya panjang nih soal desain. Ya. Tapi ya setelah debat itu, akhirnya si dinding batu bata itu tetap dipertahankan. Saya masih nggak suka aja gitu, si dinding itu tetap ada gitu. Pengen aja ditutup gitu. Ya gimana ya? Ya udahlah. Bukannya nggak mau nerima saran Kang Ronald buat ngilangin bata expose. Karena kan memang Rini juga pengennya bata expose itu nggak ada dulu kan. Cuman aku mikirin juga, karena sang suami nih itu suka sebenarnya sama bata expose itu. Jadi aku harus cari jalan tengah untuk mengkombinasikan keinginan suami dan juga Mbak Rini. Aduh, aku nggak tahu nih sekarang udah mau malam dan juga gipsum belum sepenuhnya kepasang. Terus nggak tahu deh, aku nggak tahu ini bakal keburu apa enggak. Ya pokoknya berdoa aja deh, semoga bener-bener semuanya bisa beres dalam satu hari. Bismillah. Bidang yang kita cat kali ini bentuknya asimetris. Aku ada tips untuk mengaplikasikan cat ke bidang tersebut. Nah, biasanya kan kita kalau ngecat tuh arahnya ke atas, bawah. Seperti ini kan. Nah, tapi kalau seperti ini, ada resiko keterusan terus sampai kena ke bagian belakang. Nah, itu kita harus meminimalisir hal tersebut. Jadi, seperti ini nanti cara pengaplikasian catnya. Kita bisa mengikuti bidang yang miring. Kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan pengaplikasikannya seperti ini, setidaknya cat yang kita aplikasikan di bagian depan nggak kena ke bidang bagian belakang. Selamat mencoba! Karena memang waktu kita juga terbatas, terus juga desainnya lumayan rumit juga. Jadi mau nggak mau nih pengerjaannya ini harus selesai sampai lewat tengah malam baru semuanya beres.